Halo semuanya, balik lagi di channel Bong Ki Aditya. Seperti biasa di video kali ini, gua mau nge-review barang-barang original. Tapi sebelum berlanjut, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan video-video review barang original dari gua. Nah nih sekarang nih, barangnya udah ada di bawah. Ini apa ya? Kita lihat, kita langsung review. Tara! Ini dia, sendal Adidas. Ini sendal tipe apa ya? Mari kita bongkar. Ini masih di dalam plastik, fresh, BNIP, brand new in plastic. Nah, di sini ada tagnya nih tuh. Ini tipenya Adidas Duramo SL sandal. Ini gue dapat ukuran 44,5. Oh, kalau UK-nya 10, US-nya 10. Panjangnya 28,5 cm. Itu ada di sini yang Japan atau Jepang, di sini yang J. Nah, sekedar info buat kalian, Adidas itu khususnya sandal nih ya. Sandal apapun itu Adidas, dia tidak produksi size 41. Jadi kalau kalian dapat barang atau ditawarin barang sandal Adidas size 41, itu sudah dipastikan KW alias palsu. Gue juga gak tahu kenapa Adidas gak produksi sandal 41. Dan gue pun kaki 41 pakainya size 42. Jadi yang biasa pakai size 41 itu harus upsize ke size 42. Oke, langsung aja sekarang kita bongkar sandal Adidas Duramo SL sandal ini. Wah, di dalamnya ini ada, ini gantungan sandal lumayan kokoh, tapi ini bahan recycle, kayaknya dari bahan kardus, tapi lumayan tebal ini gantungan. Nah, ini dia. Wih, cakep ya. Ini warnanya warna hitam. Ntar gua ambil satu lagi biar kita lihat sepasang. Yang ini masih dilapisin selimut. Oh, mantap. Oke, sekarang kita review. Ini corak warnanya hitam dan putih aja nih. Ini warna simple nih, cocok kalian nih yang pengen warna-warna simple. Terus di sini ini bantalannya tebel banget ya, tebel banget. Ini yang tipe sendalnya, dan Duramo itu, Adidas Duramo itu sebenarnya sudah ada di tipe sepatunya. Dan ternyata Adidas juga ngeluarin Adidas Duramo yang khusus di tipe sandalnya. Nah, ini tuh bantalnya tuh lumayan tebal. Ini kayak sepatu nih ya. Oh, tapi enteng, nggak berat. Nah, ini bahannya, sini bahan karet. Ini bahan karet nih, nimpuk nih. Kayak bahan apa ya? Kayak bahan bonch. Kalau di Adidas itu ada teknologi yang outsole-nya itu bahannya bahan bonch. Ada yang bahan bus, ada yang bahan bonch. Kalau bus itu untuk tingkatan ya yang lumayan tinggi tipe-tipe barangnya. Terus di bawahnya lagi itu ada bonch. Nih kayak gini nih modelnya nih. Empuk tuh. Empuk. Terus bahan sini yang di dalam ini beda ya. Lapisan yang di sini dalam sini sama di bawah sini beda. Ini empuk banget nih. Tuh, empuk lembut pokoknya. Enak, bakal bikin nyaman kaki kalian. Terus bahan yang ini ada bahan karetnya juga nih, strapsnya nih. Oh, ini bisa dibuka nih, tuh. Oh, bisa dibuka. Terus di sini ada logo Adidas, ini logo Perform. Jadi ini berarti sendal buat olahraga. Ini sendal yang cocok buat traveling, buat jalan-jalan ataupun buat aktivitas outdoor sih cocok. Terus di sini ini 3 stripsnya, 3 garisnya. Ini kayak bahan dari sablonan. Ya, mudah-mudahan aja ini awet nih, nggak nyoplok kan. Nah, terus nah ini di bawahnya nih outsole-nya tuh kayak gini penampakannya. Oke. Dan sekarang kita coba lihat ke bagian agak dalamnya nih, bagian tapaknya. Wow, ini ada corak-coraknya nih. Tuh. Jadi kaki kalian gak bakalan licin kalau ada corak-corak kayak gini nih. Terus di bagian dalam itu ada tag-tagnya. Wow, ternyata tagnya itu kan kalau sepatu biasanya sebelah sini nih ya. Eh, sendal yang lain tuh slide, model slide, adilet gitu.
tanknya biasanya di dalam sini. Tapi ini tanknya ternyata di samping sini bagian dalam. Nih, gua buka. Oh. Ini made in Vietnam. Kode artikelnya FY6035. Ini kalau menurut gue sih kayaknya sendal rasa sepatu. Simple banget. Buat kalian yang malas pakai sepatu kalau jalan-jalan, kalian boleh bisa milih sendal ini sebagai rekomendasi. Nah, enak banget ini. Nggak pegel juga. Enteng. Cocok, mantap buat traveling yang buat jalan-jalan. Ini harga kisarannya tuh berapa ini ya? Retailnya hampir 800. Hampir 800, tapi ini ada yang ya di marketplace mungkin bisa 1 juta, 900 sampai 1 juta. Di sini ada tag apa ini? Oke. Cukup sekian review dari sendal Adidas Duramo SL ini. Mudah-mudahan ini cocok buat kalian yang apa namanya, yang malas pakai sepatu kalau jalan-jalan, kalau traveling nih, ini boleh jadi pilihan kalian karena ini modelnya model kayak sendal gunung ya, bukan sled doang, jadi enak gitu. Dan sekali lagi informasi buat kalian, Adidas tidak produksi sendal size 41. Kalaupun ada, itu pasti KW ataupun palsu. Dan gua nggak tahu alasannya kenapa Adidas nggak produksi sendal size 41. Dan buat kaki 41, pakainya size 42. 42. Oke, cukup sekian review dari sendal Adidas Duramo SL ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe. Biar gue semangat bikin video selanjutnya, review-review barang-barang original. Terima kasih. Cukup sekian. Bye-bye.